Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Kalian tahu nggak sih, salah satu tradisi menarik di Indonesia adalah munculnya karya-karya religi dari musisi Indonesia dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Generasi pertama lahirnya musik pop religi ada pada tahun 1936 dengan ditemukannya lagu berjudul Selamat Hari Raya yang dilantunkan penyanyi kondang Miss Aminah. Tak jarang, para musisi yang melahirkan karya religi cuma bisa bertahan dan laris di tahun yang sama saat diluncurkan. Tapi itu nggak berlaku buat karya Bimbo. Lagu-lagunya yang berjudul Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa. Rindu Kami Padamu Ya Rasul dan Sajadah Panjang adalah lagu-lagu yang hits di tahun 1970-an. Nah, buat kalian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan menjaga jarak supaya kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita berdoa sama-sama supaya pandemi ini segera berakhir.